Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada awalnya, seorang pahlawan tidak pernah berniat dan bercita-cita ingin menjadi pahlawan. Mereka hanya punya tekad yang kuat, bekerja dengan sangat keras untuk berkontribusi dan memberi solusi atas masalah-masalah besar yang terjadi di zaman. Saat ini kita punya masalah yang besar, kompleks dan juga banyak. Setiap kita punya kesempatan menjadi pahlawan, bukan karena kita bercita-cita, tetapi karena kita punya tekad yang kuat, kerja yang sangat keras untuk berkontribusi dan memberi solusi atas masalah yang sedang kita hadapi. Selamat Hari Pahlawan 10 November 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.